Hai, ketemu lagi Lisa. Kali ini bikin Putri Ayu kopi karamel. Bener-bener enak ya. Sampai suami Lisa bilang enak, dia makan 3 sekaligus. Yuk, kita langsung lihat videonya. Sebelumnya cetakannya kita sesuai yang cetakannya ada di rumah ya. Lisa kuasin dengan minyak tipis-tipis, dengan minyak makan, minyak goreng apa aja boleh. Kemudian Lisa akan masukkan kelapa ya, ini saya kukus selama 15 menit ya. Jadi kelapa setengah butir, dikasih garam setengah sendok dan pandan berapa lembar, kita gunting-gunting dan kita kukus 15 menit. Setelah cetakannya kita olesin minyak tipis, kemudian kita masukkan kelapa 1,5 sendok teh yang sudah kita kukus tadi ya, sambil kita ketek-ketekan sampai rata. Dan kita akan lakukan semuanya. Lebih kurang satu resep bisa dapat ukuran cetakannya begini bisa dapat 35 ya. Tiga butir telur. Dan 1 sendok teh emulsifier ya. Kemudian 250 gram gula pasir ya. Dan kita akan mixer dengan kecepatan tinggi lebih kurang sampai kental berjejak. Kental berjejak itu lebih kurang itu pas whisknya kita angkat dan adonannya itu turun itu tidak cepat. Setelah kental berjejak kita akan turunkan speednya menjadi speed rendah ya. Dan kita akan masukkan 2 bungkus bubuk kopi merek apa aja boleh, yang 3-in-1 ya. Lisa pakai yang karamel. Lisa akan masukkan 200 gram tepung protein sedang bertahap 1 sendok demi 1 sendok. Kemudian Lisa pakai santan instan itu 200 ml, kemudian tambahin 50 ml lagi air putih. Dan terakhir tambahin 1 sendok makan pasta mocha. Oke, setelah itu kita akan bantu dengan spatula sampai rata. Dan kita akan tuangkan adonannya itu ke dalam cetakan yang tadi kita sudah kasih kelapa sampai benar-benar penuh ya, nggak apa-apa ya. Setelah itu kita akan hentakkan beberapa kali supaya adonannya di dalam itu tidak bergelembung. Kemudian kita akan siapkan kukusan dan jangan lupa kukusannya itu tutupnya kita bungkus ya supaya tidak menetes. Dan kita akan kukus selama 15 menit. Ini hasilnya setelah keluar 15 menit. Karena kelamaan pakai kukusannya agak kecil, Lisa ganti dengan kukusannya agak besar. Karena pakai kukusan agak besar dan isinya banyak, Lisa kukus selama 20 menit.
Setelah kukus jangan langsung kita keluarin ya. Jadi kita tunggu agak dingin dulu kuenya baru kita keluarkan dari cetakannya. Hasilnya ini rasanya cukup gurih, manisnya pas dan wangi. Makasih sudah melihat video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye.